guys, saya sekarang berada di warung Ibu Eva ini, kebetulan ketemu Mas penjual bakso ini keliling. Selamat sore, Mas. Sore. Mas dengan apa? Nama saya Wawan, Pak. Mas Wawan. Ya. Sudah berapa lama usaha jual bakso? Alhamdulillah mulai tahun 2015. Masya Allah. Sudah lama ya. Jadi alhamdulillah. Selama ini keliling kemana aja? Lokasi. Ya, sini aja sampai Glogor. Glogor dari. Nah. Dari sini sampai sana. Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai jam 9 sampai 9 pagi. Ya, 9 pagi. Sampai habis ya. Itu berapa kilo per hari? Untuk sementara ini. Kita kalau sekarang kita bawa 500 ke 500. 500 pentol. Pentol ya. Dalam satu porsinya berapa harga? Dalam satu porsi kalau komplit 12.000. Kalau enggak komplit, kalau enggak komplit 10.000. Yang dimaksud komplit itu apa aja? Kasih isinya. Telur, kan, kasih lontong, tahu, tahu putih, tahu goreng, pokoknya komplit. Oh, ya, ya. Oke deh. Oke deh, terima kasih ya Mas Wawan ya, atas penjelasannya. Oke guys, terima kasih atas penjelasan Mas Wawan sebagai penjual bakso. Setiap hari dia keliling. Bagi masyarakat yang ketemu dengan gerobaknya, silakan mencoba mencicipi masakannya, baksonya itu dengan harga 10.000. Enggak lengkap, tapi yang lengkap semuanya yang spesial 12.000. Nah, iki kalau mau silakan, kadang dia linknya itu dari Glogor Cari sampai Pulomoyo. Wah, jauh banget ya. Oke, ini perjuangan untuk demi keluarga guys ya, untuk anak istri yang di rumah. Oke, terima kasih guys dari laporan kami dari Media Bayangkara.